Shalom mempelai Kristus, dimanapun Anda berada. Walaupun kita hari ini tidak bisa berkumpul bersama dalam satu gedung, tetapi kami tetap mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, terkasih semua yang ada di rumah, untuk bersama-sama mengambil bagian bersatu hati, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan bersama-sama dengan segenap hati kita, kita akan deklarasikan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Mari sama-sama kita bacakan. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mari bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa terkasih, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa kerinduan kami, membawa hati kami kepada-Mu. Bapa, biarlah kasih-Mu semakin Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Nyatakan pula kerinduan-Mu pada kami Tuhan, kehendak-Mu semakin jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami ingin menyampaikan bahwa karya-Mu selalu membuat kami terkagum-kagum dan tidak sedikit pun kami ingin jauh dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya. Lord, You more than anything. You more than good. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Katakan, Lord, You are more than anything. More than anything, Dialah segalanya. Lord, You more than anything. You more than good. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Oh, oh, Lord. Mari sepenuh hati kita katakan, Lord, You more than anything. You more than good. More than good. More than anything. Oh Lord, Lord, You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is
wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Mari utarakan setiap isi hati kita di hadapan Tuhan. Mari katakan kata-kata cinta kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Lebih dari emas, lebih dari segalanya, Kau sungguh berharga, berharga bagi kami, sehingga kami tak akan menukarnya dengan apapun. Kau yang terutama dalam hidup kami. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa cinta kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Tinggal dalam kediaman-Mu. Oh Yesusku, Yesusku. Engkau suci, Engkau mulia. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami kan terus mengikut Engkau Tuhan. Ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, ya Yesus, ya. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
kau pikirkan tentangku. Tak tersalahi bagiku. Sungguh dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Kami percaya Tuhan, bahkan seluruh kesetiaan pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas kesedihan. Oh, engkau sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah engkau pikirkan tentangku. Tak tersalah sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Tersalami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Kau sungguh. Kau sungguh besar, kau mulia, engkau agung, kau suci. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita lulukan Dia. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dialah Allah kita yang besar. Dia mulia. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, seperti engkau.
Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, sungguh Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami mau buka hari ini Tuhan hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja atas hidup kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan dan sanggup mengubahkan hati kami menjadi seperti yang Kau mau. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Salam kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Doa dan harapan saya kiranya semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, penuh dengan semangat, dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimulai dari kesepakatan di dalam keluarga. Dan itulah yang membawa perubahan seluruh anggota keluarga. Akan terjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya keluarga kita ini seperti di surga. Ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Biarlah kehendak Allah terjadi atas setiap kehidupan keluarga kita. Bahwa keluarga kita adalah suasana surga. Pertanyaannya, kenapa keluarga kita harus mengalami suasana surga? Karena dalam keluarga kita ada yang namanya kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada bahagia, dan ada kuasa untuk mengelola dan menerima berkat Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan orang tua yang bijak. Sekali lagi saya sampaikan, orang tua yang bijak. Dan mari kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kelahiran seorang anak adalah dambaan dari setiap keluarga. Ketika saya menikah dengan istri saya pada beberapa tahun yang lalu, ketika kita selalu berdoa bersama-sama dan kita menginginkan keturunan ilahi dalam keluarga. Dan saat itu kami belum mempunyai satu impian ke depan ketika Tuhan mempercayakan keturunan ilahi. Apa yang menjadi dambaan daripada setiap keluarga? Pada waktu apa dambaan kami sebagai orang tua? Dan pada saat ini banyak keluarga yang mendapatkan seorang anak dalam keluarga. Namun ada juga keluarga yang tidak menyadari bahwa anak adalah keturunan ilahi. Anak adalah generasi penerus dari keluarga itu. Pertanyaannya, saudaraku, akan seperti apa generasi ilahi yang dilahirkan dari keluarga ini di masa-masa yang akan datang? Salah satunya adalah ditentukan dari orang tua, dari didikan orang tua hari ini, bukan esok, lusa, atau hari-hari kemudian, tetapi ditentukan oleh didikan orang tua hari ini. Maka perlu sekali orang tua harus menjadi orang tua yang bijak. Dan pada saat ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dasar kehidupan orang tua yang bijak. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi.
Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Dari sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang sangat penting menjadi orang tua yang bijak adalah, dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keluarga adalah, takut akan Tuhan. Apa makna takut akan Tuhan? Itu ialah pribadi sebagai orang tua harus mau mengenal Tuhan, harus mau mengasihi Tuhan, harus mau ikut andil dalam menyelesaikan kehendak Tuhan, pekerjaan Bapa di surga ini. Yaitu memegang tanggung jawab, memberitakan kasih karunia surga bagi dunia ini. Yang kedua, suka akan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya didengarkan firman Tuhan, bukan hanya memperkaya pikiran kita, tapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi satu gaya hidup kita sehari-hari. Dan itu pasti akan memproduksi anak cucu kita menjadi orang perkasa di muka bumi ini, dan angkatan anak-anak kita, angkatan orang benar, dan janji Allah mengatakan akan diberkati serta kebajikan tetap tinggal selamanya. Pada saat ini saya bagikan apa makna orang bijak. Orang bijak adalah orang yang selalu menggunakan akal budi kita dalam bercakap-cakap. Orang yang bijak menggunakan akal budi kita dalam memimpin dan bertindak. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengendalikan mulut kita dalam menyampaikan perkataan. Sehingga tidak asal ngomong saja. Tidak asal bicara saja. Mati hidup kita ini kan ditentukan oleh lidah, Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita katakan itulah yang akan kita nikmati. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita rasakan. Orang yang bijak adalah orang yang bicara membuat hati orang lain itu damai, membuat orang lain itu penuh dengan semangat, membuat anak-anak kita ini penuh antusias untuk menjalani kehidupan. Dan selanjutnya orang yang bijak adalah orang yang merasa malu loh, apabila tindakannya itu lebih buruk dari perkataannya. Jadi orang yang bijak itu harus mau mengoreksi setiap apa yang kukatakan. Sudahkah aku lakukan? Atau justru apa yang kukatakan bertolak belakang dengan apa yang kulakukan? Maka orang bijak adalah orang yang selalu mencermati perkataannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mementingkan kedisiplinan dalam hidup. Disiplin dalam berdoa, disiplin dalam membaca firman Tuhan, disiplin dalam melakukan tugasnya masing-masing, disiplin dalam menyelesaikan bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yang pada akhirnya orang bijak itu adalah orang yang terbuka. Orang yang inklusif bagi seisi keluarganya. Orang yang tidak menutup-nutupi kekurangannya, tapi terbuka kekurangannya untuk keluarga, supaya dari kekurangan itu dapat dilengkapi oleh istri, anak, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Saya bagikan tiga hal peran orang tua yang bijak. Bagaimana peran orang tua yang bijak itu? Yang pertama adalah berbagi pengalaman tentang kasih Bapa yang sudah dirasakan dalam hidup. Berbagi pengalaman tentang anugerah Bapa yang sudah diberikan kepada setiap hidup orang tua. Dan itu diberhadapkan dengan kelebihan maupun kekurangan. Berbagi pengalaman tentang hidupku banyak kekurangan, tapi hidupku juga dilengkapi dengan satu kelebihan. Karena itu saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan yang menjadikan satu pembelajaran buat kita
tentang berbagi pengalaman yang diberhadapkan dengan kekurangan maupun kelebihan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana disebutkan firman Tuhan yang mengatakan demikian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah satu pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Daud juga menjadi satu pribadi, seorang bapa yang membagikan pengalaman dan membagikan pengalaman dalam keadaan kekurangan atau kelebihan. Kalau kita merenungkan hal ini, banyak kekurangan Daud, tapi juga banyak pula kelebihan dari Daud itu. Sehingga dengan keterbukaannya, dia berkenan di hadapan Allah. Dia menjadi seorang raja yang berkenan di hadapan Allah sampai akhir hidupnya. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bagikan tentang kehidupan Daud, bahwa Daud sebelum dia dipanggil Tuhan, dia membagikan pengalaman hidupnya, mengalami sentuhan kasih Bapa, bahwa Bapa itu menerima kehidupan kita apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihan. Begitu pula dalam menjalani hidup, dalam mengalami sentuhan kasih Bapa, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan tahta kerajaan, menjadi seorang pemenang ketika dia menghadapi peperangan. Hal itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma, tidak diperoleh dengan satu hal yang instan. Tetapi diperoleh dengan kerja keras, penuh kesabaran, dan pantang menyerah. Dan Daud sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itu yang dibagikan kepada Salomo, sehingga Salomo menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani hidup kita, dalam kehidupan Salomo itu. Nah, pertanyaannya saudaraku, sering kita ini ingin mencapai segala sesuatu, untuk mencapai impian kita, maunya instan kan? Maunya cepat-cepat terjadi kan? Kita tidak menjadi orang yang sabar. Kalau enggak segera tercapai, ya putus asa. Kalau enggak segera tercapai, kita mudah menyalahkan orang lain. Tetapi dengan kehidupan Daud yang dibagikan pada anaknya, Salomo mulai mengerti, oh ya, ternyata untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh dengan kemenangan, menjadi orang yang sukses, itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran, dan tidak mudah menyerah. Pandemi COVID-19 ini sungguhnya mengajari kepada setiap kita supaya dalam kita menghadapi pandemi ini yang diberhadapkan dengan berbagai macam masalah, tantangan kehidupan, yang bekerja mengalami PHK, yang berusaha mulai berkurang. Hal itulah kiranya menjadi satu pembelajaran buat kita untuk kita hadapi dengan inspirasi yang baru, dengan terus bekerja keras, pantang menyerah. Mengapa demikian? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kita. Dia yang senantiasa menopang jalan kehidupan kita. Maka dari itu, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami di masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan kesabaran. Lakukanlah bagian kita
dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat. Dan setiap apa yang kita kerjakan, kalau kita semuanya itu awali dengan bersekutu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam keluarga kita, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru. Yang kedua, saudaraku, menjadi orang tua yang bijak harus memerankan diri. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian referensinya dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Firman Tuhan ini mengandung makna bahwa orang tua yang bijak adalah orang tua yang menjadi guru kehidupan bagi keluarga dan anak-anaknya. Apa arti guru kehidupan? Orang tua yang tidak pernah lupa dan berhenti memberikan nasihat, memberikan sentuhan kasih kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Tetapi juga tidak pernah lupa untuk memberikan teguran apabila anak-anaknya mulai mau menyimpang dari kebenaran. Dan saja teguran itu dengan penuh kelemah lembutan. Begitu pula ketika anak-anak kita menjadi orang yang berhasil, orang yang baik, orang yang membanggakan, orang tua jangan segan-segan memberikan reward, penghargaan, bahkan hadiah. Memberikan hadiah kan tidak harus berupa satu materi, tapi perkataan yang memberikan semangat, perkataan yang menimbulkan kekuatan baru dengan memuji. Itu baik, itu satu hal yang sangat indah. Menjadi guru kehidupan bagi anak-anak juga memberikan kesempatan anak-anak kita berkreasi sesuai dengan keberadaan zaman ini. Berkreasi, biar anak-anak kita mempunyai kesempatan berkreasi sesuai dengan talenta yang ada dalam diri anak-anak kita. Kita tidak boleh membatasi. Ah, tidak seperti itu. Papa dulu seperti ini, mama dulu seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi kesempatan memberikan kreasi pada anak-anak kita untuk terus mengembangkan inspirasinya. Tapi orang tua yang bijak juga tidak memanjakan anaknya. Tidak selalu menuruti apa yang diinginkan anaknya. Oh ya nak, segera ku berikan. Tetapi melihat apa yang diharapkan anaknya, apa yang diminta anaknya, berguna enggak? Bermanfaat enggak? Menjadi sesuatu yang sangat berarti enggak? Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan sekaligus menjadi tudung rohani buat anak-anaknya, supaya anak-anak mengalami kedamaian, ketenteraman. Dengan cara apa? Melepaskan berkat buat anak-anaknya. Didoakan, diberkati, diberkati, diberkati. Dan setiap perkataan seorang bapak atau ibu, orang tua yang bijak, ketika telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami sentuhan kasih Bapa, kuasa perkataan itu terjadi buat anak-anak kita, sehingga anak kita akan terus dalam keadaan nyaman, damai. Menjadi tudung rohani adalah bersikap adil, tidak membedakan anak satu dengan yang lain. Anak-anak kita mempunyai keperbedaan, baik fisiknya, baik kemampuannya, baik talentanya, itu berbeda. Namun demikian, kita harus bersikap adil dan tidak menghakimi anak-anak. Tidak mudah menghakimi anak-anak kita. Tetapi bagaimana orang tua yang bijak itu memotivasi, mendorong, nak, kamu bisa, dan kamu bisa karena apa? Kamu adalah pribadi keturunan ilahi. Yang ketiga, menjadi orang tua yang bijak adalah mengambil satu pilihan yang terbaik dalam rentang waktu yang Tuhan beri, dan tidak pernah terlambat untuk memberikan satu nilai kehidupan. Mengapa demikian? Karena waktu ini terbatas.
kapan waktu itu akan berakhir dalam hidup kita dan kita tidak tahu. Maka kita harus menggunakan kesempatan yang baik untuk memberikan nilai kehidupan, bahkan warisan ilahi kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada hidup kita. Mazmur 16 ayat 5 dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan adalah bagian warisan yang paling berharga. Mewariskan harta tidak salah. Tetapi kalau tidak dasari dan mewariskan tentang anugerah keselamatan, harta akan menjadi sia-sia, bahkan harta menjadi satu pertengkaran dalam kehidupan bersaudara. Mewariskan harta yang berharga di surga itu sebagai sumber berkat. Apa harta di surga yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang tua yang bijak itu harus memberikan warisan ilahi yang sangat berharga. Siapa warisan ilahi yang menjadi sumber berkat dalam hidupnya? Adalah Tuhan Yesus yang merupakan anugerah terbesar yang diberikan kepada dunia ini. Tuhan Yesus adalah kunci keberhasilan dalam hidup. Tuhan Yesus adalah kunci berkat dalam hidup ini. Tapi setelah anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bagaimana kita ini menjadi teladan buat anak-anak kita tentang karakter Tuhan yang sudah melekat dalam kehidupan kita. Bagaimana sukacita kita, bagaimana kasih kita, bagaimana damai sejahtera kita, bagaimana kesabaran kita, kesetiaan kita, kemurahan kita, kebaikan kita. Itu yang harus diperankan dalam hidup ini. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau hal itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, saya yakin dan percaya bahwa anak Bapak Ibu akan punya masa depan yang kilang gemilang, diberkati oleh Tuhan. Karena kehidupan anak-anak kita yang cinta akan Tuhan dan suka akan kebenaran firman Tuhan, janji Allah mengatakan bahwa sampai anak cucunya akan diberkati, menjadi orang yang perkasa di muka bumi, kebajikan dan kemurahan akan senantiasa mengikuti kehidupan anak-anak kita. Mari dengan firman Tuhan ini kita belajar, dan terus kita belajar. Kita berusaha dan terus berjuang menjadi orang tua yang bijak. Adalah orang tua yang selalu berbagi pengalaman tentang kasih Bapa. Menjadi orang tua yang senantiasa menjadi guru buat anak-anak kita. Menjadi orang tua yang mempunyai hati memberikan warisan yang paling bermakna buat anak kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yang pada akhirnya, saat kita meneladani dalam sikap perbuatan kita, perkataan kita yang baik, anak kita akan mengalami karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih.